tak sah kalau kita tak sebut nama pemenang anugerah cangkul emas terbaik, iaitu John Cena. Orang yang macam dah boleh kena push tapi dia tak nak kalah dengan orang tu. Greatest of all time kononnya. Tapi si Empang rasa dia the best in the world. Ha. Baru sampai dekat channel Hazwan Shah Racing, tak tekan lagi butang subscribe. Make sure korang tekan dulu butang subscribe. Tekan sekali butang leceng. Asyabalah butang subscribe. Video kali ni aku nak buat 13 dream opponent untuk CM Punk. Ha, siapa punya dream opponent? Siapa lagi kalau bukan the best palatau in the world, Hazwan Shah Bay Bay. This is Adam Cole Bay Bay. Make sure you subscribe to Hazwan Shah Wrestling. Dan sedikit disclaimer, aku tak ada nak buat top 13, 12, 11, 10, 9, tak ada. So basically, aku akan just go through 13-13 nama yang aku rasa nak tengok dia lawan dengan CM Punk. Nak tengok dia berfeud dengan CM Punk sebelum CM Punk totally bersara. Ini cerita kat WWE eh. Kotlah ada yang tak tahu CM Punk dah comeback kat WWE kan. Ha, saja cakap. Nama yang pertama, The Undisputed Universal Champion, Roman Reigns. Okay, yang ni bukan aku punya dream match je lah. Aku rasa ramai orang nak tengok CM Punk lawan dengan Roman. Nak kata ada beef antara CM Punk dengan Roman, tak juga. Tapi kalau tak ada CM Punk, mungkin Roman tak over macam sekarang lah. Sebab kita kena tahu, The Shield ada atas kerjasama dan juga bantuan CM Punk masa CM Punk kat WWE dulu. Bila The Shield di call up ke main roster, CM Punk yang tolong overkan diorang. Dan Roman pun sebelum ni ada juga bercakap pasal CM Punk, tapi tak adalah apa-apa yang membuatkan CM Punk akan bengang ke apa. Tapi untuk someone yang tengah boleh kata macam hottest act sekarang ni dekat Survivor Series, bukan hottest act, hottest star dekat WWE, untuk dia lawan dengan the top dog, the tribal chief, the head of the table, the top champion kat WWE, sudah tentunya itu adalah satu dream match. Ni bang, bertemu ni bang. Astaga. Ni bang. Kak, saya tengah shoot video kak. Sorry. Tengoklah. Shinsuke Nakamura, nama yang kita expect akan jadi nama pertama berfeud dengan CM Punk. Tapi tak, bila CM Punk buat comeback, Nakamura duk serang hendap si Cody Rhodes. Teringin aku nak tengok Nakamura punya strong style ni berentap dengan CM Punk atas gelanggang yang sama. Tapi itulah, kalau dulu memang aku hype gila Nakamura berlawan kan, lagi-lagi dekat NXT Black and Gold. Tapi itulah, bila dekat main roster, kualiti perlawanan dah di-downgradekan, tak adalah terlalu nak tengok sangat, tapi still curious macam mana kalau dua orang ni berentap dalam gelanggang yang sama. Drew McIntyre, ha, antara nama yang tak puas hati CM Punk buat comeback hari tu. WWE ni kan pandai, bab personal ni lah diorang mainkan jadikan satu story dekat kaca TV untuk kita tengok. Bukan kita tak pernah tengok benda ni. Matt Hardy. Lita. Tapi kalau nak cerita pasal personal beef yang lagi panas, bukan Drew McIntyre lah. Nama keempat yang aku memang nak tengok CM Punk berlawan sebelum dia bersara dekat WWE adalah Seth Rollins. Kalau nak ikutkan, aku tak adalah rasa macam nak tengok sangat Rollins lawan dengan Punk dekat WWE ni. Tapi lepas tengok reaction Rollins hari tu, punyalah tak puas hati dengan CM Punk punya return, punyalah bengang dia sampai tunjuk jari tengah. Ha, benda tu je terus membuatkan aku rasa nak tengok Rollins lawan dengan Punk. Tak kisahlah kat mana-mana, tak kisahlah ada title ataupun tidak title, dan tak kisahlah bila-bila. Tapi this must happen. Johnny Gargano. Ha, pelik kan kenapa tiba-tiba Johnny Gargano. Kalau ikutkan, fikir balik Johnny Gargano macam mana dia dekat NXT dulu, even naik ke main roster sekarang ni, tak nampak sangat macam Johnny Wrestling macam dia dekat NXT. Walaupun orang yang sama, tapi bila fikir balik masa dia over dekat NXT, perform gila kat NXT, Johnny Gargano yang tu lah, Johnny Wrestling yang tu lah aku nak tengok dia lawan dengan CM Punk. Itu boleh stole the show. Mungkin korang tahu aku tak berapa nak layan indie, tapi aku tengok WWE dan juga AEW. Untuk Ring of Honor aku tak berapa nak tahu, unless kalau dia orang muncul dekat AEW, New Japan Pro Wrestling pun aku tak tahu. Jadi benda ni bukan sekarang je, daripada dulu pun sama. Dulu aku layan TNA sikit-sikit, tapi selebihnya WWE. So aku tak tahulah kalau benda ni dah pernah berlaku dekat TNA ke, dah pernah berlaku dekat Ring of Honor ke. Tapi aku nak tengok CM Punk berlawan dengan AJ Lee. AJ Lee tu bini dia, pala bana hang. Ini bangang jenis apa? Bodoh ke? AJ Styles. Kau bayangkan CM Punk, AJ Styles. Yang ni tipulah kalau kau tak kata dream match. Lagi-lagi dua orang ni dah boleh kata macam dekat penghujung-penghujung karier masing-masing. Sebelum diorang totally gantung diorang punya kasut, betul lah
WWE belanja kita perlawanan antara dua orang ni. Supaya nanti bila dua-dua dah bersara, tak adalah kempunan kita nak tengok. Kevin Owens, yang ni kalau aku ada tengok video orang punya dream opponent untuk CM Punk lepas dia buat comeback ni, Kevin Owens ada je dekat kebanyakan orang punya dream opponent. Tapi kalau aku tak tengok pun video tu, aku akan letak Kevin Owens juga dalam list kali ni. Aku tak tahu kenapa, tapi aku rasa macam Kevin Owens dan juga CM Punk as an opponent, bukan as a team, still ada satu karisma yang macam dua orang ni boleh attract orang untuk invest dekat dia orang punya feud. Lagi-lagi dua-dua ni lantang kan. Dan bercerita pasal lantang, nak tengok dia orang punya mic skill ni, kita kenalah tengok CM Punk dengan LA Knight dalam gelanggang yang sama dok berlawan promo. Dok tengok siapa yang boleh bury siapa dari segi promo. Ikutkan aku tak adalah macam terlalu wah, tak sabar gila nak tengok LA Knight dengan CM Punk. Just aku curious bila dia orang dua-dua buat promo atas gelanggang pada waktu yang sama. Lagi-lagi LA Knight sekarang ni tengah hot gila dengan crowd, pergi mana-mana kena sorak. CM Punk silap tempat boleh kena bu, tapi kalau kena dengan tempat pun boleh kena sorak juga. So kat situ kita boleh tengok betul-betul siapa yang lebih hot dan siapa yang boleh menang daripada segi promo, dan siapa yang akan kena bury lah. Dan cakap pasal kena bury ni, ha, tak sah kalau kita tak sebut nama pemenang anugerah cangkul emas terbaik, iaitu John Cena. Ha, orang yang selalu memberi orang lain, orang yang macam dah boleh kena push tapi dia tak nak kalah dengan orang tu. So tak pasal-pasal orang tu ditanam, diberi, pasal itulah John Cena dapat cangkul emas. So dari segi beri-beri ni pun, walaupun John Cena kalah dengan opponent tu ke, lagi-lagi dengan Solo Sikoa hari tu pernah kalah dengan Roman, still daripada segi promo, ha, walaupun dia kalah dalam match, tapi daripada segi promo, opponen dia tu boleh nampak kalah. Opponen dia tu boleh nampak macam kena bury. Jadi John Cena dengan CM Punk pernah ada rivalry dan juga feud yang agak panas kat WWE dulu. Diorang boleh repeat balik sebelum dua-dua ni bersara, rekindle balik our memories by belanja satu perlawanan ataupun feud antara Cena dan juga CM Punk. Dan time ni kita tengok siapa yang betul-betul kena bury. Adakah CM Punk akan hentam John Cena sebab belah lari pergi ke Hollywood? Tapi John Cena mungkin boleh counter balik dengan daripada CM Punk pondan tinggalkan WWE bertahun-tahun, hilang pergi AEW pun macam buat hal, lepas tu datang pula kat WWE. Ho, aku rasa banyak poin boleh dimainkan dekat situ. Kalau ikutkan aku nak letak nama The Miz dalam senarai nama dream opponent CM Punk ni, tapi bila aku fikir balik, yang tu mungkin sedap daripada segi bab promo je lah. Bab perlawanan confirm lah CM Punk akan menang dan tak menarik akulah. So tak ada The Miz. So tadi nama John Cena, good, greatest of all time kononnya. Tapi CM Punk rasa dia the best in the world. Ha, kalau dah the best in the world ni, tak salah kalau dia lawan dengan the best wrestler in the world, the true MVP of WWE, iaitu Dominic Mysterio. Yes, yang ni kan aku dah kata, ini list aku, dream opponent yang aku nak tengok ikut palatau aku. So lantak pi, aku nak tengok CM Punk lawan dengan Dominic Mysterio. Aku nak tengok Dominic Mysterio kalahkan CM Punk. Okay, aku tahu CM Punk the best in the world, aku tahu Dominic Mysterio is the best wrestler in the world, WWE akan buat CM Punk menang. Tapi hey, come on, kalau Dominic Mysterio kalah dalam perlawanan ni, we riot. Kita akan kuatkan hashtag justice for Dom Dom. So tolong WWE, book perlawanan ni bagi Dom Dom menang. Kalau tak, koyak mami. Finn Balor, for the sake of name lah. Finn Balor, CM Punk dalam satu perlawanan yang sama sebelum dua-dua retire. Finn Balor pun umur dah 40 lebih kan, dekat penghujung karier. Just kempunan tengok dua orang ni berlawan atas gelanggang yang sama je lah. Tapi aku rasa benda ni mungkin takkan lama sangat kita nak tunggu. Sebabnya itulah, kalau lah CM Punk, sebab aku shoot video ni sehari sebelum Smackdown yang CM Punk akan muncul tu. Dekat situ CM Punk dikabarkan akan bagi jawapan whether dia nak sign kontrak dengan Raw ataupun Smackdown. Bagus, brand split mungkin nak ditegaskan dekat sini. Hopefully, jangan bagi harapan palsu. Aku dapat rasakan yang CM Punk akan pergi dekat Raw sebab Randy Orton dah pergi ke Smackdown. Tapi aku okey sebenarnya kalau CM Punk pergi ke Smackdown. Tapi kalau CM Punk pergi ke Raw, aku tak terkejut kalau CM Punk dia punya first feud dia terlibat dengan kumpulan Judgment Day. Dan kalau terlibat dengan kumpulan Judgment Day, siapa lagi the best person untuk dilawan kalau bukan dengan the veteran dalam Judgment Day, iaitu Finn Balor. Dan tadi aku ada sebut satu nama yang aku tak listkan dia sebagai dream opponent, tapi aku kata dia dah sign ke Smackdown. Ha, Randy Orton, dia adalah nama ke-12 yang aku akan bubuh sebagai dream opponent untuk lawan dengan CM Punk sebelum CM Punk bersara. Walaupun Randy Orton kata dia boleh ghost another 10 years, tapi tak kisahlah, within that 10 years ke, 5 years ke, 3 years ke, tapi bagi aku yang ni better cepat sikit lah. Randy Orton dengan CM Punk dalam satu perlawanan yang sama mungkin boleh main point yang Randy Orton tak puas hati sebab overshadow dia punya return dekat Survivor Series, ataupun CM Punk rasa macam dia lah lebih hebat, kenapa Survivor Series nak diheadlinekan dengan Randy Orton punya return dekat Chicago tu, kenapa tak dia
Boleh mainkan dengan point tu selagi mana Survivor Series ni masih segar dalam kepala orang ramai lah. Tapi kalau CM Punk pergi ke Raw, bawa jalan cerita ni lepas tahun, dua tahun, mungkin dah boleh basi. Okey, nama last sekali, nama yang ke-13, mungkin nama yang tak ramai orang expect, iaitu orang yang dah bersara dah pun sebenarnya, dah jadi Hall of Famer dah pun, dah nampak gaya macam takkan balik berlawan. Kalau muncul pun mungkin muncul dekat Royal Rumble je. Kau bayangkan kalau dia muncul dekat Royal Rumble tahun ni, CM Punk eliminate dia. Yang tu logik lagi. Tapi itulah, Mamat tu busy pula dengan politik. Tak lain tak bukan, Glenn Jacobs, Kane. Kenapa Kane? Sebab Kane adalah orang terakhir yang macam ada ganggu CM Punk sebelum CM Punk merajuk dekat WWE dan belah. Time tu CM Punk tengah nak panjat, tak silap aku, Kane datang daripada bawah gelanggang ke, daripada keliling gelanggang tak, dia cekik CM Punk. Lepas tu tahu-tahu CM Punk merajuk, sampai kesudah tak tengok dia dekat WWE, tahu-tahu dah ada kat UFC. Hauk, kalah, teruk, and then muncul kat AEW, buat hal, lepas tu datang kembali ke WWE. Aku rasa at least rekindle lah sikit the last moment CM Punk masa dia sebelum belah dekat WWE dengan Kane tu. Bagilah macam CM Punk ni finish dia punya beef dia dengan WWE tu by eliminate Kane dekat Royal Rumble ataupun kalahkan Kane dalam satu perlawanan, supaya macam tutup terus cerita pasal the last appearance CM Punk sebelum dia hilang lama dulu. So ini adalah 13 nama yang aku nak tengok lawan dengan CM Punk dekat WWE sebelum CM Punk bersara. Macam mana dengan korang pula? Cuba korang share siapa dream opponent yang korang nak tengok dekat ruangan komen kat bawah. So guys, itu sajalah untuk video kali ini. Jemput layan semua video yang korang nampak dekat skrin sekarang ni. NXT Deadline tak ada watch along, tapi aku akan cover dalam video yang akan datang. Terima kasih datang lagi. Motherfather.